saya. Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan, disilakan duduk kembali serta hadirin undangan sekalian untuk lebih berkahnya dan demi kelancaran acara yang akan kita laksanakan, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Surya Hudaya SAG. Kepada Bapak disilakan. Kepada saudara-saudaraku yang beragama non-muslim agar dapat menyesuaikan diri. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala zal zalali wal ikram. Allahumma ya arhamar rahimin. Tuhan yang maha pengasih, dengan memanjatkan puji syukur kehadiratmu penuh rasa khusyuk dan tawadu, kami tadahkan tangan kami untuk memohon doa dan pinta kepadamu. Semoga acara pelantikan dan pengukuhan pengurus LPMK sekecamatan Dumai Kota masa bakti 2019-2022 adalah sebagai momen untuk meningkatkan kreativitas kerja dan kinerja di dalam mencari keberkahan dan kenikmatan di sisimu. Sinarilah hati dan jiwa kami untuk tunduk dan patuh kepada perintahmu. Tumbuhkanlah rasa kedamaian, ketentraman dan kenyamanan, rasa kasih dan sayang di dalam hidup dan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan pertikaian, permusuhan dan perselisihan, dari ambisius dan haus kekuasaan. Jauhkanlah kami dari sifat destruktif, sombong dan angkuh, iri hati dan dengki, dari sifat yang selalu mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan diri sendiri, dari sifat yang selalu menuntut hak tetapi melalaikan kewajiban, dari sifat yang selalu banyak bersentimen tetapi tidak punya komitmen, lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Ya Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang maha membolak-balikkan hati kami. Penuhilah hati kami dengan kebaikan dan kebajikan di segala aspek kehidupan dan pekerjaan kami. Jadikanlah jabatan kepengurusan yang kami emban ini adalah amanah untuk menuju jalan surgamu. Berikanlah kami keyakinan dan kemantapan di dalam menjaga keikhlasan batin yang tinggi, dedikasi dan pengabdian yang tiada henti untuk selalu menapaki jenjang yang lebih tinggi dan selalu berinovasi yang terjaga di sisimu. Jadikanlah kami orang-orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Limpahkanlah kepada kami pengetahuan, keterampilan dan kemampuan di dalam mengabdi kepada-Mu. Jadikanlah kami insan-insan yang berkualitas, berintegritas dan profesionalitas di dalam membangun Kecamatan Dumai Kota ini sesuai dengan visi dan misi Kota Dumai. Dan Engkau yang mengijabahkan segala doa dan pinta, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para guru-guru kami, para pendahulu-pendahulu kami, para syuhada kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Subhanal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Wakil Wali Kota Dumai Bapak Eko Suharjo SE. Yang kami hormati Bapak Camat Dumai Kota. Yang kami hormati Kapolsek Dumai Kota. Yang kami hormati Kua Kecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Lurah Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Babinsa Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Babin Kaptipmas Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati para peserta serta hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mempersembah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pengukuhan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekecamatan Dumai Kota Selasa 2 Juli 2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Dumai. Keputusan Wali Kota Dumai nomor 42/KPTS/DK/2019 tentang pengangkatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Rimba Sekampung, Kelurahan Bintan, Kelurahan Laksamana, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. Wali Kota Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus LPMK Kelurahan Dumai Kota, Rimba Sekampung, Bintan, Laksamana, Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. Kedua, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah terbentuk berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah di kelurahan dalam bidang pembangunan. Ketiga, susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini berlaku selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 Juli 2019 atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos, ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Wali Kota Dumai, 2. Kepala Inspektorat Kota Dumai, 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdako Dumai, 4. Yang bersangkutan. Lampiran 1. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota. 2. Amir J. Jabatan Wakil Ketua. 3. Darmansyah SK Jabatan Sekretaris. 4. Agung Kurniawan Jabatan Wakil Sekretaris. 5. Rusdi AS Jabatan Bendahara. 6. Hasan D Jabatan Seksi Agama dan Adat. 7. Zaini Nazarudin Jabatan Seksi Linmas dan Politik. 8. Halimah Jabatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Jabatan Seksi Ekonomi. 10. Hajah Siti Aso Jabatan Seksi Kesehatan Kependudukan KB dan Lingkungan Hidup. 11. Zulkifli jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial, Sarana dan Prasarana. 12. Tengku Harfan Effendi jabatan Seksi Kesenian Olahraga dan Pemuda, atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos, ditandatangani. Lampiran 2. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota. 1. Slamet Riyadi jabatan Ketua. 2. Bambang Sutejo jabatan Wakil Ketua. 3. Suriyati jabatan Sekretaris. 4. Mira Maskuroh jabatan Wakil Sekretaris. 5. Trimulatsing jabatan Bendahara. 6. Iwan Kurniawan jabatan Seksi Agama dan Adat. 7. M. Revenlu jabatan Seksi Linmas dan Politik. 8. Suseno jabatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 9. Samsu Rizal AM jabatan Seksi Ekonomi. 10. Rio Winarti Wulandari jabatan Seksi Kesehatan, Kependudukan KB dan Lingkungan Hidup. 11. Novia Rizal jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial, Sarana dan Prasarana. 12. Watini jabatan Seksi Kesenian Olahraga dan Pemuda, atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos, ditandatangani. Lampiran 3. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. 1. Zulkifli jabatan Ketua. 2. Noferi SE jabatan Wakil Ketua. 3. Syahraini Esos jabatan Sekretaris. 4. Agus Saputra jabatan Wakil Sekretaris. 5. Rosmala Santi jabatan Bendahara. 6. Habli Rispol jabatan Seksi Agama dan Adat. 7. Aprinde Zunaidi jabatan Seksi Linmas dan Politik. 8. Dedek Sahidi jabatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 9. Leni Lesta Hutabarat jabatan Seksi Ekonomi. 10. Arnita jabatan Seksi Kesehatan, Kependudukan KB dan Lingkungan Hidup. 11. Kairul Anwar AMD jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial, Sarana dan Prasarana. 12. Afrizal jabatan Seksi Kesenian Olahraga dan Pemuda, atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos, ditandatangani. Lampiran 4. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota. 1. Ihsan Freddy jabatan Ketua. 2. Zamzami Asri jabatan Wakil Ketua. 3. Arasek SAG jabatan Sekretaris. 4. Pamuji jabatan Wakil Sekretaris. 5. Rozali jabatan Bendahara. 6. Dari Yusman jabatan Seksi Agama dan Adat. 7. Supriyadi Nasution jabatan Seksi Linmas dan Politik. 8. Haji Yuslin Yanis jabatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 9. Yuliana Elvi Nasution jabatan Seksi Ekonomi. 10. Nazrah Esos jabatan Seksi Kesehatan, Kependudukan KB dan Lingkungan Hidup. 11. Abdul Rahim jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial, Sarana dan Prasarana. 12. Arneli A jabatan Seksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga, atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos, ditandatangani. Lampiran 5. Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. 1. Adel Iskosa Darmaja jabatan Ketua. 2. Bukhari jabatan Wakil Ketua. 3. Evanda Putra jabatan Sekretaris. 4. Mira Tania Esos jabatan Wakil Sekretaris. 5. Noviendra Esos jabatan Bendahara. 6. Muhammad Toha jabatan Seksi Agama dan Adat. 7. Dedi Sastra Darmaja jabatan Seksi Linmas dan Politik. 8. Rosya Elfadila SPDSD jabatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 9. Septianto Wibowo jabatan Seksi Ekonomi. 10 Herlina AMD Kebidanan Jabatan Seksi Kesehatan Kependudukan KB dan Lingkungan Hidup, 11 Erizal Jabatan Seksi Kesejahteraan Sosial Sarana dan Prasarana, 12 Demosril Jabatan Seksi Kesenian Olahraga dan Pemuda. Atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos ditandatangani. Dengan hormat, Camat Dumai Kota disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan. Sebelum saya mengukuhkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya ingin bertanya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian bersedia dikukuhkan? Ya. Ya. Baik. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, 2 Juli 2019, saya Camat Dumai Kota atas nama Wali Kota Dumai dengan ini mengukuhkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekecamatan Dumai Kota periode tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum di dalam surat keputusan Wali Kota Dumai nomor 42/KPTS/DK/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang pengangkatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK di Kelurahan Dumai Kota, Rimba Sekampung, Dintan, Laksmana dan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dapat mengemban dan melaksanakan tugas selaku pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK dengan penuh tanggung jawab serta dapat menjalin kerjasama dengan yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi semua upaya kita. Camat Dumai Kota Agus Gunawan di tanah. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Kepada perwakilan yang ditunjuk disilakan mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat. Gerak tari langkah berdiri, alif sembah ahai pada duduk sepada siang negeri istana negeri bukti sejarah zaman ke zaman siang negeri istana negeri bukti sejarah zaman ke zaman. Alahai mama, alahai sayang, ridho demam, ridho rahmat. Alahai mama, alahai sayang, ridho demam, ridho rahmat. Isai lambang ahai tangku naga bertangku hujan panas permainan hari susah senang permainan itu hujan panas Sambutan Camat Dumai Kota kepada Bapak Agus Gunawan Esos, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai, terima kasih Pak atas kehadiran di kegiatan pengukuhan LPMK. Yang kami hormati Pak Sekjam, Pak Lurah, Pak Kapolsek yang diwakili Pak Kanit Bimas Kanit Intel ada tadi. Yang kami hormati para Babinsa, Babin Kantipmas, Ketua RT, Ketua LPMK baik yang lama maupun yang baru, serta pengurus LPMK baik yang lama maupun baru, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir, Pak RT yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Pertama, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di kegiatan pengukuhan ketua dan pengurus LPMK sekecamatan Dumai Kota masa bakti 2019-2022. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat di akhir kelak. Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, pertama kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Walaupun tadi malam kami menghadap Bapak, rencananya Pak Wakil mau berangkat dinas, tapi alhamdulillah Pak Wakil bersedia. Ini bukti cinta Pak Wakil kita terhadap masyarakat kecamatan Dumai Kota. Terima kasih sekali lagi Pak Wakil. Tadi malam dah siap-siap Pak Wakil mau berangkat dinas, tapi alhamdulillah bersedia bersama kita untuk pagi hari ini. Pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan kepada Pak Wakil bahwa kepengurusan LPMK sekecamatan Dumai Kota berakhir pada tanggal 30 Juni kemarin. Makanya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan juga perangkat kecamatan yang telah melaksanakan pemilihan LPMK tepat waktu, sehingga alhamdulillah pada tanggal 1 Juli dan hari ini tanggal 2 Juli resmi dikukuhkan. Pada kesempatan ini juga kami dapat kami sampaikan dari 5 kelurahan, 5 diantaranya 4 muka lama tapi wajah baru, yaitu Dumai Kota wajah lama tapi wajah baru sekarang kan? Bintan ya juga, Bintan Laksmana Sukajadi yang baru yaitu dari Rimba Sekampung. Selamat Pak Slamet Riyadi, selamat bergabung. Walaupun beliau adalah bendahara LPMK juga Pak, ini namun naik jabatan lah menjadi ketua. Alhamdulillah dari 5, 2 aklamasi yaitu Laksmana dan Sukajadi. Yang 3 melakukan pemilihan voting. Ini bukti bahwa masyarakat mungkin sangat ingin berpartisipasi dalam pembangunan. Ini dibuktikan mungkin banyak calon-calon yang mengikuti pemilihan LPMK, bahkan mungkin macam pemilihan anggota dewan lah, banyak penyampaian visi dan misi. Alhamdulillah, namun dapat berjalan dengan baik. Ini berkat dukungan semua lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Dumai Kota. Kami berharap kepengurusan yang baru dapat bersinergi dengan kami sebagai mitra kami di kecamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karena berdasarkan Perwa tanggal tahun 2007 nomor 4 tentang lembaga kemasyarakatan, dan juga bahwa pada tahun ini juga alhamdulillah berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018 bahwa kita ada dana kelurahan. Mari kita sama-sama bersinergi untuk melaksanakan amanat undang-undang yang ada, yang akan kita laksanakan pada tahun. Membantu kami di, baik itu di kelurahan maupun di kecamatan, dalam melaksanakan proses pembangunan yang ada di kecamatan. Semoga apa yang telah Bapak Ibu perbuat untuk Kecamatan Dumai Kota dapat merupakan pahala diterima oleh masyarakatan, dapat terlaksanakan baik. Mungkin banyak contoh baik di Dumai Kota mungkin mampu menggait dana-dana CSR baik dari lingkungan pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan ada di area PT Pelindo, yang juga mungkin di Laksmana itu bagaimana mengkoordinir kampung wisata pesisir. Alhamdulillah berkembang dengan baik, dan juga alhamdulillah dapat informasi bahwa lomba KKBBK yang telah kita ikuti berapa bulan yang lalu, alhamdulillah untuk Kota Dumai juara 2 tingkat nasional, Pak. Itu merupakan kebanggaan bagi kita semua bahwa Kelurahan Laksmana mewakili Riau bisa mempersembahkan yang hasil yang terbaik, yaitu sebagai juara 2 lomba KKBBK tingkat nasional. Ini bukti luar biasa dari kekompakan dari masyarakat Kecamatan Dumai Kota. Di LPMK lain juga di Rimba Sekampung, alhamdulillah mampu mengakomodir seluruh elemen masyarakat, baik itu dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan juga Sukajadi, apalagi Bintan mampu menggerakkan CSR, baik itu Kerenjuri. Salah satu-satunya yang melaksanakan pemilihan RT atau LPMK itu di hotel di Bintan itu lah, Pak, di Grand Zuri. Jadi ini bukti bahwa adanya kerjasama lintas masyarakat terhadap baik itu perusahaan maupun yang ada di wilayah kerja masing-masing. Mari mungkin kita tingkatkan lagi semangat kita untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga kepada Kota Dumai, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan visi dan misi menuju masyarakat makmur dan madani tercipta hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengarahan Wakil Wali Kota Dumai. Dengan hormat Bapak Eko Suharjo SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pak Camat Dumai Kota beserta seluruh jajaran, para lurah, babinsa, babin kamtipmas, kemudian Bapak Ibu pengurus LPMK sekecamatan Dumai Kota yang tadi baru selesai dikukuhkan, orang tua kami, perwakilan RT, undangan semuanya yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi menjelang siang ini suasananya cukup cerah, kita bisa bersama hadir di sini dalam kegiatan pengukuhan LPMK sekecamatan Dumai Kota periode 2019-2022. Insya Allah tadi setelah selesai dikukuhkan, didoakan apa yang kita niatkan, apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya sholawat salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Camat, Bapak Ibu sekalian yang hadir, pertama saya tadi dibisikkan Pak Kua, ini di penghujung Syawal masih sempat katanya, besok habis Syawalnya habis. Jadi pertama atas nama pemerintah Kota Dumai pribadi, masih bulan Syawal masih diberikan kesempatan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalul karim minal aidin wal faizin. Selanjutnya dalam kegiatan ini disampaikan Pak Camat tadi, wajah ini sebetulnya wajah-wajah yang kita yakini selama ini sudah luar biasa berkiprah. Ini orang-orang lapangan, orang-orang yang selalu tampil hebat. Saya pastikan ini orang-orang hebat karena hampir di setiap kegiatan, di setiap event selalu ada. Dalam pemilihan prosesnya demokrasi, ada yang melalui pemilihan, ada yang aklamasi. Yang penting niat kita bagaimana setiap periode ini punya kemampuan untuk memberikan pembuktian lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dari sisi positifnya. Bapak Ibu, dalam kapasitas LPMK adalah mitra dengan tingkatannya, dengan para lurah. Kami harapkan tentunya ini adalah sinergitas kerjasama yang baik. Apapun itu kegiatan yang ada di kelurahan dimaksimalkan. Kemudian kita harapkan juga bisa membangun koordinasi, komunikasi dengan tingkatan berikutnya. Ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Insya Allah kalau sesering mungkin interaksi bisa dilakukan, koordinasi bisa berjalan dengan baik, hal-hal itu solusinya lebih maksimal, solusinya bisa lebih kita dapatkan. Berpikir dan bekerja dengan lebih banyak orang, insya Allah lebih objektif dan pastinya lebih ringan. Ini yang kita harapkan. Karakteristik Dumai Kota ini berbeda dengan kecamatan lainnya. Selalu orang melihat Kota Dumai posisinya di Dumai Kota. Ini pusatnya. Nah, tentunya kita ingin pembangunan di sini bisa lebih baik. Dan kalau dilihat dari demografinya, masyarakatnya, kita yakin tentu kemampuan untuk menganalisa kondisi masyarakatnya, sosialnya lebih baik dari tingkatan yang lain, dari daerah yang lain. Kemudian kita harapkan kalau memang kondisinya seperti itu, bagaimana Dumai Kota ini kelurahan-kelurahannya bisa mampu menerjemahkan yang menjadi visi misi kepala daerah. Saya dengan Pak Wali ini tinggal beberapa tahun lagi, kami mohon sampai nanti di ujung pengabdian bisa beberapa poin yang namanya makmur madani ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami harapkan LPMK ini yang namanya saran, yang namanya usul, yang namanya kritik disampaikan agar nanti yang belum mendapatkan yang lebih baik atau jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang ada bisa kita selesaikan. Kita harapkan ini juga bisa nanti partisipasi publik lebih baik masyarakatnya, karena daerah yang maju biasanya partisipasi publik yang tinggi lah yang kemudian bisa mendapatkan hasil yang baik. Tadi dari yang disampaikan Pak Camat, ada kampung KB, ini kan diinginkan itu. Nanti kalau satu sisi pemerintahan mengharapkan, masyarakat tidak support, kita susah. Hari ini eranya otonomi daerah, bagaimana menunjukkan kreativitas, kemandirian, disesuaikan dengan yang ada. Tahun ini juga ada pidana kelurahan ya Pak ya. Memang bertahap, tapi ini harus kita buktikan dulu, baru nanti menyusul berikutnya ya Pak Sekdam ya. Artinya semua hal kalau kita transparan dan kita punya skala prioritas, ini akan mempunyai rasa kebanggaan. Kalau nanti tidak transparan, ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi permasalahan kemudian hari. Tapi kalau semuanya merasa happy, merasa nyaman, seperti hari ini bisa bersama-sama di sini, kita sepakat satu kepengurusan bersama-sama, kemudian bicara dengan masyarakat yang lainnya, insya Allah hasilnya lebih baik. Kalau doanya Pak Kua tadi luar biasa tadi, jangan sentimen tapi komitmen, pokoknya hebat-hebat semuanya. Ini wajah-wajahnya wajah yang menjanjikan ini, mulai dari Dumai Kota, Pak siapa namanya? Yang berkumis Pak siapa? Nah, ada Pak Zul, ada Pak Slamet, Pak Freddy, Pak Iskosa. Kalau tadi Pak Caman ngomong ini seperti apa tadi Pak? Seperti pemilu perangnya, tapi ini rata-rata memang mantan tim Pak, jadi bawaannya ke itu, susah hilangnya itu. Alhamdulillah, artinya ini menunjukkan semangat kita untuk Dumai. Kita pengen mencari figur-figur yang terbaik ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja, tunjukkan pengabdian ini beberapa tahun, ini 3 tahun Pak ya, 3 tahun berjalan, bantu kami, dukung kami pemerintah Kota Dumai secara umum, nanti Bapak Ibu semuanya di level kelurahan masing-masing, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita lakukan. Sepakat Bu, Pak? Nah, walaupun usianya tadi udah ada yang di atas. Ini seperti orang-orang tua saya ini. Nah, ada yang giginya habis, ya kan? Nah, ada yang katanya dulu gendong saya waktu kecil, tapi alhamdulillah. Yang penting semangat untuk Dumai, semangat untuk kita semua. Nah, nanti honor ditambah, katanya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya. Selamat bekerja, selamat bertugas, memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat. Jangan lupa selalu intensif koordinasi kepada masyarakat, tingkatkan bagaimana partisipasi publik sebanyak-banyaknya lewat berbagai kegiatan untuk masyarakat kita seperti gotong royong dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan disilakan foto bersama Wakil Wali Kota Dumai, unsur UPIKA, camat beserta masing-masing lurah. Untuk kesempatan pertama, Kelurahan Dumai Kota.